berpedali deh. Terus. Usia. Ibu 2 tahun ya. Nah, jadi ini pemadupan baru 72, Mas. Untuk relan kali ini gimana tantangannya, Mbak? Tantangannya gimana? Saya enggak bagi saya. Karena sejak paan kecil saya biasa jalan-jalan dan lari-lari. Waduh. Kenapa memilih ikut olahraga ini, Mbak? Memang kan hobi saya lari. Go go go. Baik. Pasti di sini. Ini sangat sehat ya, Pak. Harus asar sekalian. Tadi kan jam. Wah, ini masih 10 kilo semuanya, Pak. Ya, Pak. Semangat, Pak. Semangat, Pak. Ya. Ini baru sekali ini bisa lari keliling area pabrik. Nah. Bandingkan dengan trek-trek lain yang sudah ada? Baru pertama kali ini juga ikut yang trail. Lumayan susah. Biasanya lari apa ini? Lari 5K, 10K sih. Baru nyoba 21 trail. Ini pertama kali nyoba? Iya. Iya. Tapi perasaannya gimana berarti ini? Seneng. Oke. Okay. Okay, jadi kita ingin membersihkan pabrik ini. Baik di Gresik, Tuban, nanti Rembang, Padang, dan Telasa kita manage dengan baik. Itu sebenarnya tujuan kita mengenai kejalanan ini. Jadi kami memang rencana nanti di pabrik yang lain, pabrik kami di Tuban, Padang, Telasa, dan mungkin ke depan juga akan di pabrik Rembang. Ya, karena ada beberapa pelan internasional ya, ada dari US, ada dari Thailand, ada dari Kenya, kemudian juga ada dari Kolombia, ya ada beberapa dari 5 negara dan yang selain pelari internasional. Harapannya masyarakat mendapatkan manfaat dari event ini ya, sehat gitu.